Yo what's Squad Kembali lagi di channel Rudy Wip Di video draw story kali ini Aku akan bercerita tentang pertarungan Antara mobil canggih melawan monster Thomas Xe tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Sudah cukup lama saya tidak membuat cerita tentang pertarungan antara monster, dan karena sudah kehabisan ide, saya akan membuat cerita pertarungan lagi. Nah, seperti yang sudah kalian... Ketahui di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang kisah nyata mobil hidup di film Cars. Karena berhubungan dengan kendaraan hidup, maka akan sangat menarik kalau mobil hidup ini bertemu dengan kereta hidup dari serial kartun Thomas and Friends. Karena kebetulan, saya juga pernah membahas tentang monster kereta yang sangat menyeramkan, yaitu Thomas X. Nah, penasaran bagaimana cerita pertarungannya? Simak terus video ini sampai habis. Pada tahun 2012, terjadi sebuah insiden tragis yang mana ada dua orang remaja yang diteror oleh monster penghuni terowongan kereta. Dan salah satunya dinyatakan tewas, bahkan jasadnya tidak ditemukan. Menurut pengakuan dari korban yang selamat, temannya itu diseret masuk ke dalam terowongan, dan tubuhnya langsung dimakan oleh sosok monster kereta berwarna biru dengan kaki raksasa yang mirip seperti seekor laba-laba. Setelah diselidiki lagi, ternyata beberapa bulan sebelumnya juga ada sebuah laporan tentang penampakan monster tersebut, dan korban dari monster ini bahkan sudah mencapai ratusan orang selama setahun belakangan ini. Para polisi sudah melakukan penyelidikan di terowongan itu. Namun anehnya setiap diperiksa, di dalamnya tidak terdapat apapun yang mencurigakan. Nah, karena dianggap berbahaya, maka terowongan itu pun akhirnya ditutup dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Dan sampai saat ini kebenaran tentang monster itu masih menjadi kontroversi karena sebagian ada yang percaya dan dan banyak juga yang tidak percaya dengan adanya monster tersebut. Salah satu orang yang percaya dengan keberadaan monster kereta itu adalah Robert. Robert merupakan seorang anak dari pemilik perusahaan otomotif terbesar di negaranya. Sehingga, sejak kecil dia sangat tertarik dengan dunia otomotif. Entah itu motor, mobil, maupun kereta, oleh karena itu saat mendengar tentang monster yang berbentuk seperti kereta, Robert sangat penasaran apakah makhluk seperti itu memang benar-benar ada atau itu adalah robot monster yang dikendalikan oleh seseorang. Untuk mengetahui kebenaran itu, Robert secara diam-diam memasang beberapa CCTV di bagian luar terowongan itu. CCTV yang digunakan oleh Robert itu hanya akan aktif merekam kejadian apabila ada pergerakan dari makhluk hidup. Nah, singkat cerita, tiga hari setelahnya Robert mengambil CCTV itu, dan dia sangat terkejut karena di sana terekam jelas penampakan dari monster kereta yang sepertinya baru saja memangsa seseorang. Kereta itu sangat mirip dengan kartun Thomas and Friends yang pernah dia tonton sewaktu kecil dulu. Oleh karena itu, Robert menyebut monster itu dengan nama Thomas X karena belum mengetahui secara pasti apakah itu makhluk hidup atau robot, Robert tidak berani mengambil resiko dengan memasuki terowongan itu secara langsung. Robert berniat untuk membuat sebuah robot mobil yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, kenapa saya katakan kalau mobil ini mirip dengan yang ada di film Cars? Karena Robert membuatnya dengan teknologi AI. Salah satu teori menyebutkan kalau mobil di film Cars menjadi hidup karena mereka memiliki kecerdasan buatan yang melebihi kecerdasan manusia, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Karena terinspirasi dari film Cars, akhirnya Robert membuat sebuah mobil yang mirip seperti yang ada di film tersebut. Namun, bedanya, Robert dapat mengendalikan mobil itu dari jarak jauh. Nah, Robert sengaja membuat mobil itu untuk bisa bertarung melawan monster, sehingga material yang digunakan pun adalah bahan dengan kualitas terbaik, dan terdapat berbagai macam senjata canggih yang dimasukkan ke dalam mobil itu. Nah, singkat cerita, mobil buatannya pun akhirnya selesai. Robert menyebutnya sebagai Smart Cars. Karena itu, merupakan mobil tercanggih yang pernah dia buat, dan butuh waktu yang sangat lama untuk membuatnya lagi. Setelah persiapannya selesai, Robert pun tanpa basa-basi langsung menjalankan rencana besarnya, yaitu menguak misteri tentang kebenaran monster Thomas X. Nah, dengan mobilnya itu, Robert pun masuk ke dalam terowongan tersebut. Ternyata, terowongan itu sangatlah luas dan bercabang-cabang. Namun, karena mobilnya sudah sangat canggih, tentu saja Robert tidak akan tersesat. Nah, setelah 30 menit melewati lorong-lorong sempit dan bercabang-cabang, Robert akhirnya sampai di sebuah terowongan yang sangat menyeramkan. Ada begitu banyak sarang laba-laba berukuran raksasa dan banyak juga tengkorak manusia di dalam sana. Robert pun semakin yakin kalau itu merupakan sarang dari Thomas Exe. Setelah berkeliling cukup lama, Robert tidak menemukan adanya monster Thomas Xc di dalam sana. Kemungkinan besar, monster itu sedang berada di luar dan sedang mencari mangsa. Karena Thomas Xe tidak ada di dalam sarangnya, Robert berencana untuk pulang, dan besoknya dia akan datang ke sana lagi. Namun, tidak lama setelah itu, terdengar suara kereta yang sedang melaju ke arah mobil Robert. Terlihat jelas kalau itu adalah Monster Thomas XC. Kalau sampai tertabrak dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan besar mobil Robert pasti akan rusak. Oleh karena itu Robert langsung berbalik arah dan menaikkan kecepatannya hingga titik maksimal. Namun karena masih berada di atas rel kereta, jadi Thomas XC masih bisa mengejarnya. Dan saat berada bersebelahan dengan mobil itu Thomas Xe langsung menancapkan kaki laba-labanya ke tubuh mobil tersebut untuk menghentikan pergerakannya. Tentu saja, itu membuat Robert sangat terkejut karena bodi mobilnya terbuat dari baja. Namun, Thomas Xe dapat menembusnya dengan sangat mudah. Bahkan tusukan itu membuat beberapa bagian sistem ada yang rusak, namun kerusakannya tidak terlalu parah, sehingga mobil itu masih bisa untuk melakukan perlawanan. Dengan replik otomatisnya, mobil tersebut langsung melakukan perlawanan untuk melepaskan tubuhnya dari kaki Thomas X. Mobil itu lalu diubah ke mode monster, yang mana giginya langsung berubah menjadi besar dan tajam. Dengan gigi-gigi tersebut, mobil itu langsung menggigit kaki Thomas X hingga terpotong, sehingga tubuh mobil itu bisa terlepas. Sepertinya Thomas X ini bukanlah robot Karena saat kakinya terlepas Dia langsung berdarah seperti makhluk hidup Nah, pertarungan antara monster Thomas Xe dan monster mobil pun akhirnya dimulai. Robert melancarkan berbagai macam serangan, seperti senjata mesin, dan dia bahkan menembakkan senjata rudal ke arah Thomas Xe. Namun, anehnya, semua serangan dari mobil itu tidak ada yang berhasil, dan tidak membuat Thomas Xe terluka sedikit pun. Dan itu hanya mengurangi energi dari mobil itu sendiri. Setelah mobil itu kehabisan tenaganya, Thomas XL langsung menyerang balik dengan membanting mobil itu berkali-kali dan memakan tubuhnya sedikit demi sedikit. Mungkin kalian akan berpikir kalau Thomas Xe yang akan memenangkan pertarungan kali ini. Namun perlu kalian ingat kalau monster mobil itu dikendalikan dari jarak jauh. Sehingga kalau kalah sekalipun Robert tidak akan kenapa-napa. Nah, saat melihat mobilnya sudah tidak berdaya lagi, Robert pun akhirnya mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu meledakkan mobil tersebut dengan daya ledak yang sangat besar. Walaupun pembuatan mobil itu sangat mahal, namun Robert sudah tidak punya pilihan lain. Kalau terus dibiarkan hidup, mobil itu akan terus meneror dan memakan manusia. Jadi lebih baik dia diakhiri saat itu juga Nah ternyata setelah diledakkan terjadi kebakaran yang sangat besar di dalam terowongan itu Terlihat tubuh Thomas XC hancur sebagian dan kepalanya yang memanjang itu mulai meleleh karena terbakar Oleh karena itu bisa dipastikan kalau Thomas XC sudah mati setelah diledakkan oleh Robert Nah, itulah tadi cerita tentang pertarungan antara mobil cars melawan Thomas Xe. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian semua bahwa cerita di video ini hanyalah sebuah kisah fiksi yang dikarang oleh seseorang. Yang berarti tidak ada di dunia nyata, namun seperti biasa percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata. Anyway, guys, kurasa itu saja untuk video draw story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur, dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk channel cerita draw story selanjutnya kalian bisa aja tulis di kolom komentar and yeah thanks for watching guys next time stay cool bye bye